Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon cantik Intan Najwa yang baru sahaja mendirikan rumah tangga pada 21 Ogos yang lalu dengan seorang usahawan dikenali sebagai Datu Ahmad Ashraf Azman kerap menjadi sorotan di media sosial. Intan juga dilihat tidak lokeh berkongsi momen bersama suami di media sosial walaupun sangat tertutup sebelum bergelar istri. Terbaru, pelakon drama Kekasih Paksa Rela ini telah memaknai momen memasak sup ikan jenaha buat suami tercinta yang kurang sehat ketika itu. Dalam video tersebut jelas kelihatan yang pelakon berkenan cukup pantas di dapur dan langsung tidak kekok memasak juada di rumah disebabkan ramai yang bertanyakan tentang sup ikan jenaha yang nampak sangat menggiurkan itu. Intan telah berkongsi resepi berkenan di ruangan komen dan menyatakan yang dia langsung tidak meletakkan sup buncut di dalam sup berkenaan. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang memuji Intan Najwa yang sangat hebat di dapur. Mereka juga mengatakan bahwa hantaran pelakon itu tinggi pun tiada masalah karena mempunyai package cukup lengkap sebagai seorang istri. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.